Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali dengan kami, Siawan. Selamat sore, saya Bonsai. Sore ini saya lagi cek harga bonsai di tempatnya Pak Junet. Alamat beliau berada di Sakal Boro Maibergetan, Kecamatan Raya, Kabupaten Bandung. Salam sore. Ikuti perjalanan sore. Rumahnya Pak Junet. Beliau yang lagi ngateng. Baiklah, bonsai akan disapa. Ini bonsainya di depan rumah. Ini nanti akan ku syuting satu persatu, semoga saya bonsai bisa menang. Assalamualaikum Pak Junet. Waalaikumsalam Pak. Telepon kabar ya Pak Junet. Sehat Pak, sehat, sehat ya. Alhamdulillah, amin. Sehat, amin. Pak, sehat, Pak. Ini Pak Junet ya, mohon maaf, sore ini saya mau sehat, review bonsai, boleh? Boleh Pak, boleh Pak. Alhamdulillah, terima kasih Allah dan terima kasih Pak Junet. Sore ini saya diperizinkan untuk review bonsainya, semoga nanti terjual manis. Amin. Yang pertama ini dari mana Pak Junet? Ya ini lagi wiring lah. Oh, di wiring itu sate ya? Iya. Langsung di sate gitu. Di sate lah Pak ya. Iya. Ya, dijual. Baru dasarin Pak nih Pak. Baru mendarahkan itu Pak. Iya, baru. Ini kimeng macet ya? Kimeng Pak. Bokel. Bokel. Nanti jadinya dua mahkota ini ya? Iya, insya Allah ya gitu Pak. Iya, jadinya dua mahkota. Ini lihat ya Pak Junet lagi apa runner kimeng bogel. Ini ada keruaknya tengah sini. Coba tangan Pak. Nanti kalau panjenengan minat nanti diselesaikan Pak Junet nih wiringnya. Betul Pak ya? Betul Pak, betul Pak. Ya ini sate pinok jadi. Diborongkan aja Pak, ada 3 Pak. Oh, 3 kecil-kecil. Mame ya. Ya bisa di background juga Pak. Kasih background Pak Junet. Nah, sini. Belum sempat. Ya ini ada loa ya, ini 3 paketan ban bonsai. Mami. Ya ini mame ya, ini loa, tantang dada. Ini ada kaki. Selesai diarahkan dan tahapan. Kawatnya nomor 1 ini. Kawat nomor 1. Ya ini udah ya, ada pakai pot. Ya ini sancang mame Pak nggih. Iya, sancang Pak, mame Pak. Mame. Pakai pot semua. Udah pakai pot, kakinya keliling dunia. Kakinya keliling dunia Pak. Subur. Yang ini tadi kimeng. Kimeng, Pak. Ya ini 3 paket bahan bonsai, loa, sancang dan kimeng. Pinter gede Pak ini. Wes 300, Pak. Ya ini 3 bahan bonsai dijual 200.000 harga net nggih. Harga net, Pak. Harga 200.000, Pak ya. Ya ini net. Ini akhir tahun nih, Pak. Menyambut nyambut tahun baru. Kalau bisa diturunin semua, Pak. Ya ini tempatnya Pak Junet mau turun semua. Nih harga apa 200.000 dapat ya, 3. Ya. Jangan lupa nanti ongkir tanggung pembeli. Berikutnya sebelah sini sahabat bonsai ya, kasih sini sudah bisa. Ya, ini sahabat bonsai yang kedua, ini ada santigi. Santigi Pak. Ya ini kaki putar. Putar Pak. Demek Pak Jet ya, bisa diputar Pak, kakinya Pak. Ya ini kakinya putar, bonggol lumayan besar nih. Lumayan besar Pak itu Pak. Ya ini tantangannya udah ada mahkota bag. Pak, tangannya sudah nunggur perantingan. Tinggal anak cucu. Anak cucu ya. Tinggal ngerapetin. Ini kimeng kartu tua. Tau bral Pak ini. Pinten nih. Wes 350 Pak. Harga 350.000. Jobel. Nang santai-santai nih sini lho Pak, formal Pak. Demek formal. Ya ini 350.000 masih bisa dinego Pak nggih. Ning santai Pak, bukan dongkelan lho Pak. Bukan dongkelan ya ini. Ya ini santigi asli. Harga 350.000. Sudah gak resiko mati. Gak ya. Resiko mati. Ya Umpu ya, silakan biar Umpu Umpu jangan pura-pura tidur. Harga 350.000 masih bisa dinego. Tipis. Berikutnya set bonsai, ini ada santigi. Neng santi juga nih Pak ya. Ya ini di batu dia. OTR. OTR. Kaki menyengkram batu. Wah pake. Mantap kalau kakinya menyengkram batu. Dan selesai diarahkan. Wes murah meriah loh Pak. Tinggal ganti pot. Tinggal ganti pot, murah meriah. 200.000. Harga 200.000. Santigi loh Pak, kelasnya yeah, Pak. Kelas Sultan Santigi ya, 200.000. Kelas Santigi cuma 200.000 ayo, yeah. Monggo ayo. Harga diturunkan Pak Junet ya. Enggak resiko mati sudah hidup ya. Enggak resiko mati, ayo tinggal ganti pot. Harga 200.000. Yeah. Mumer-mumer. Kurang mumer gimana ayo. Berikutnya set bonsai, ini ada waru Taiwan Pak. Taiwan. Ini bogel kaki melingkar, kaki keliling dunia set bonsai. Wes, gak usah diragukan, sempurna kakinya, subur ya, selesai
tahapan dan diarahkan itu wiring. Kurang gimana lagi Pak nih, Pak? Ini kakinya juga cantik ya, putar, ini baru Taiwan, tinggal besar juga pot. Ya, ada selengan. Ya ini bonggol lumayan besar nih, ada selengan, orang dewasa. Tak jual murah meriah lagi Pak. Pinten nih. Iki teko Taiwan ini tak jual kur 350 Pak. Harga 350. Sangu teko Taiwan piro Pak? Mahal. Di negara Taiwan kita berangkat pesawatnya aja berapa Pak? Iya, jutaan. Jadi dijual cuma 350.000. Memang itu cuma bercanda ya tentu. Neko Pak nggih. Ya neko tipis-tipis masih bisa rata-rata masih bisa. Silakan. Berikutnya ini ada sebuah bonsai ilang-ilang. Eleng-eleng model formal Pak Ge. Formal. Dan ini kakinya ada. Kakinya bagus. Kelihatan. Ya bisa dilihat kakinya. Ya ini kata tua pohonnya. Karakternya sangat tua. Sudah tahapan kate, sudah wiring. Dari wiring putar, ya. Pak Ge. Putar Pak. Ya. Ini. Biar nggak salah paham Pak. Biar tidak ada kesalahpahaman. Ya. Salah bonsai Ge. Hilang-hilang sapah ada loh Pak Niwa ya. Orang dewasa ada ini. Ada. Saya genggam aja gak ada separohnya Pak. Iya ini cantik. Ada lingkar sekitar 50. Formal. Normal Pak. Nyel Pak. Formal nyel Pak. Nyel ya hilang-hilang. Atau mangsian. Pinter Pak Niwa. Wes tadel murah pitung atau sewu. 700.000. Bahan formal itu sama gede. Formal besar sebuah orang dewasa ada ini. Tangannya sudah ya, sudah belen ya kanan kiri. Sudah belen masalah tangan-tangan. Satu duanya sudah bagus. Tinggal nunggu cucur nanti. Iya. Ya. Harga 700.000 masih bisa dinego sahabat saya. Ya. Silakan buruan nanti nomornya Pak Dulet ku taruh di judul dan di kolom di bagian bawah video. Salam satu. Berikutnya sebuah bonsai, ini ada sebuah bahan bonsai waru lagi. Waru Taiwan juga nih Pak. Taiwan lagi ya nih Pak, jadi ke Taiwan kemarin. Kemarin ini dapat waru Pak lelenya Pak ya. Lelenya pulang ke Indonesia nih. Kakinya juga waduh luar biasa ya. Kakinya putar, bonggol lumayan besar sahabat bonsai ya. Bonggol luar besar ada hampir sepaha ya. Ya ini selesai di wiring. Sudah mulai rimbun lagi Pak ya. Mulai rimbun sahabat bonsai, subur. Subur makmur 100% subur ini kayak gini lah subur ya suburnya wow istimewanya pokoknya kakinya luar biasa ini harga pinter Pak waru tangan ini 600 nego Pak 600.000 nego wes barang kok Taiwan ini tak tahu Taiwan 600.000 dijual ke Indonesia semoga dapat juragan baru amin. Berikutnya sahabat bonsai ini ada sebuah bahan bonsai kimeng. Ini ada kaki. Ini bonggol besar. Bonggolnya besar banget Pak. Ya ini tahapan cutting udah wiring Pak Julit. Iya betul Pak. Subur, sudah berpot. Subur-nya seginam nih saat bonsai ya. Tak lelang murah meriah. Pinter Pak ini barang mata yang ini Pak. Ya, keker pokoknya ini. Keker Pak. Ini dua mahkota Pak mau jadinya Pak. Ya. Sini. Sayapnya sampai kesana nanti ya. Pak. Kalau jadi Pak. Oh, jadi ya. Ini masih proses. Masih proses Pak. Dilihat di angan-angan ya kalau nanti cabangnya tinggal terusin Pak ya. Iya, kalau dua mahkota ke sana kapalnya. Iya, belakang juga ada bag sahabat bonsai. Betul. Pinten Pak, Pak? Iki piro, Pak? 1.500 wae, Pak. Harga 1.500.000. Kapung pusing. Kadung pusing Pak Julit katanya. Silakan nih. Harga 1.500.000 nego di sini ya. Nego. Kecuali ini, harga 200.000 harganya. Dapatnya dari miring. Ini harga 1.500.000 masih bisa dinego. Berikutnya sahabat bonsai, ini ada sebuah bonsai kimeng. Ya ini sudah jadi. Siap untuk jalan-jalan. Ya, ini sudah pernah bestand Pak. Sudah pernah bestand nih di Pamnas. Tahun lalu nasional Bojonegoro Pak Jaya. Ya, dan ini mencari juragan nih. Sedang mencari juragan baru ya. Daunnya kecil, masalah kaki tidak diragukan Sabun saya. Keliling dunia kakinya. Pak sudah pernah masuk 10 besar. 10 Pak. Besar Pak ya bestand dulu. Sekarang tinggal nyari juragan. Nyari juragan. Juragan Pak Jaya. Tapi ini maskot saya Pak. Ini maskotnya Pak Junet. Kimeng sangat menggoda iman dan takwa pemirsa ini ya. Dilihat dulu omku ya, jangan pura-pura tidur. Coba dilihat yang jelas omku. Monggo omku ya, langsung dijabri ke Pak Junet. Nomor beliau ku taruh di judul.
dan di kolom ini ada bagian sekitar 15 tahun lebih pak. 15 tahun lebih pak yang ini? Iya, kerawatnya ini pak. Oh, udah pot juga ini, cantik. Potnya keramik pak itu pak. Oh iya, pot keramik pak ini. Keramik pak, potnya itu 500 ribu pak. Oh iya, potnya keramik 500 ribu pak. Potnya aja 500 ribu pak itu pak. Kalau bosnya dijual berapa pak ini? Ini, ini agak susah pak. Oke, pintan nih. Ini 25 pak. Harga 25 juta rupiah. Iya. Masih bisa dinego. Silakan tertunte Mas. 15 tahun lebih, Pak. Iya. Perawatnya, Pak. Dijual 25 juta. Masih bisa dinego tipis-tipis. Ya, ini depan saya ada sebuah bahan bonsai iprek silver. Silver, Pak. Ini silver. Termasuk iprek yang dicari, Pak, daunnya, Pak. Dari para kolektor, iya, Pak, nggih. Kalau sudah kena panas itu daunnya mengkilat. Mengkilat. Sangat mengkilat. Ini kemarin agak kedinginan, Pak. Kedinginan. Ini kakinya putar sebunse ya. Iya. Wah, ini wohnya utuh, bonggol. Habis naik ground Pak nih, Pak. Habis naik ground? Iya, ini. Ya. Besok kalau kena panas waduh sih langsung mengkilat. Mengkilat. Ya, ini selesai diarahkan juga ini. Ya, silver Pak daunnya, Pak. Memang tapi memang agak kedinginan kemarin. Kedinginan. Oh, ya ini silver daunnya aja kayak gini, Pak. Meling-meling. Meling-meling, keling-keling ya. Ini apa? Bahan bonsai prik silver. Kaki putar. Tidak diragukan setelah kaki murah meriah pak pinter gini pak 300 ribu 300 ribu nego barang saya ini gede nih wes bergon dari 350 sudah dasaran semua cabang lengkap dari sampai mahkota belakang juga ada bag bukan barang baru ini pak ya, harga 300 ribu nego jangan lupa ongkir tanggung pembeli ayo buruan 300 ribu nego. Berikutnya zat bonsai, ini ada sebuah amplas putih. Bonsai amplas putih model Twin OTR asli pak itu. Ini ori pak nggih? Ori pak. Batu baterainya kemarin besar pak tak pecah pak. Langsung dipecah sama ya, benet. Agak kurang tepat soalnya. Ya ini keluarnya ini dari alam ya ini model Twin satu bonggol dua cabang zat bonsai. Tinggal wiring pak. Tinggal panjangnya wiring atau pengawatan? Murah meriah pak. Berapa harganya pak? Wes 250. Harga 205. Barang wes subur karena wiring. Wiring. 250. Nego. Nego pak kok? 50-50 itu saya tak nego pak. Ya 50-50 masih dinegokan pak Junet. Buruannya nih harga relatif murah, murah tidak mengurangi kantong ini, anda pak, ya? Kempes 250 nego. Dan sebelah sini ada sebuah bonsai. Bunut, bunut pak nggih. Mlebu banut. Ya, kata Pak Dinet bunut mlebu banut. Lah ini kakinya putar bogel. Bogel. Wow, bonggolnya besar. Ayah, ini super. Batu ori pak ya? Ori pak. Ada batunya dari alam, dari alam ya. Ini tahapan katek dawa dari wah. Alam pak itu batunya. Ini setengah jadi zat bonsai. Iya, ini daunnya sudah merah-merah merona nggih. Bunut pucuk merah ini. Daunnya ini merah nanti jadinya ini berbentuk merah bogel sudah berpot sahabat bonsai ya cabang-cabangnya sudah seimbang putar demprek namanya bogel demprek bogel pak iya cantik cebol ya pintu pak nih pak mes pitung atau seket pak 750 ribu mes barang istimewa istimewir mes ya. Kawatan setahunan loh pak 750 ribu ya sahabat akhir tahun ini pak ya ya ini apa diobral murah-murah akhir tahun menjemput tahun baru di Pak Junet daun merah ini sudah merona cantik ya ini. Sangat menggoda nanti udah keluar daunnya pangkring pak ya. Harga 750 ribu sahabat bonsai masih di ini sudah minta lepas kawat pak sudah seharusnya dilepas kawatnya ya, pak sudah ya. Masuk pak sudah masuk ya. Nah, ya. Nanti kalau panjenengan beli udah sampai rumah ya, segera dilepas ya. Ya saya kasih saran kasihan ini ditekek sama kawat kita kaki bosok berikutnya set bonsai ini ada sebuah bahan bonsai iprek pucuk hijau pak ya hijau pak hijau pak ya ini iprek pucuk hijau ini bonggol besar ini masih proses diloskan sahabat bonsai ya murah meriah iya ke 1000 harga 100 ribu terserah salah kelarang ya ini harga 100 ribu harga net ayo buruan ya iya harga 100 ribu harga net ya 100 ribu aja. Ya ini bonsai ada sebuah bonsai pintaos sambung anting putri si putri ya si putri ya pintaos sambung anting putri si putri nanti
Ini sudah berbunga warna putih. Kartu tua termasuk ini ukuran super jumbo. Super jumbo. Ini sekali lagi diwiring sudah sangat terang-terang awak. Cantik Pak ya? Diwiring sekali lagi. Ya, sekali lagi diwiring tambah lebih cantik ini. Iya. Bunganya warna putih, ini lebat bunganya. Oh, bunganya warna putih. Harum, sahabat bunga. Cuma wangi, Pak. Wangi. Baunya. Dah, pakai pot. Ayo, silakan. Potnya 1 meter ini, Pak. Satu meter ini pot panjang 1 meter. Tak lelang murah, Pak. Pinten ini? 1.500 nego los. Harga 1.500.000 nego los. Besar ini harga relatif potnya murah. Potnya 1 meter loh, Pak ya. Potnya 1 meter. Potnya aja 300.000, Pak. Nah, ini jangan lupa nanti ongkir tanggung pembeli. Harga ya. Di tempatnya Pak Dret Gobral menyambut tahun baru. Nikolas. Nikolas. Ini ada sebuah bonsai ipre, bonsai hijau. Dan ini model formal, sahabat bonsai ya. Memang baru kayak gini saya agak. Iya, ini kartu tua Pak Dret ya. Iya. Kakinya juga cantik. Kalau bahan formal kayak gini memang kalau nggak cepat laku nggak apa-apa Pak. Iya, ini tantangan dada, bag, mahkota lengkap. Masa depannya kan kalau teriak. Kayak maaf informal kayak gini kan cerah Pak. Iya, masa depan cerah nanti ya jadinya ini udah berpot. Nah. Ini monggo Omku ya dinego-nego Omku. Ya bisa diputar juga Pak. Diputar-putar sahabat bunda biar jelas. Soalnya ini bisa diputar Pak. Ya ini. Ya kaki ya ini tampak belakang di back semok Pak. Semok pokoknya ya. Itu Pak nih Pak. Sewu Pak, sewu Pak. 1 juta yes. Rupiah. Kapung ini menyambut ini tahun akhir baru ya. Bulan. Ya, ya ini harga 1 juta rupiah. Tahun Pak ya. Ya, nyambut tahun baru nih. Bahan formal Pak, sampe gede nih iki lho Pak, lek jajal ta Pak. Sewu nego iki lho. Nego, enggak Pak Junet. Tangan lengkap lho Pak. Enggak Pak Junet murah ya. 1 juta rupiah nego lagi. Bukan barang dongkelan Pak. Ya ini subur ya, Omku ya. Rawatnya. Subur Omku, harga 1 juta rupiah masih nego. Berikutnya zat bonsai, ini ada sebuah bonsai loa tidak ada udah rame ini kurang jumbo tua banget pohonnya ini tua patuk itu Pak ya rupanya sampai koyok ini Pak kerak mosil ya ada mosil ini bisa dilihat Pak ini lihat ya kerakannya ini sahabat bonsai ini kakinya juga ketuaannya memang luar biasa selesai di tahap zat bonsai ini ya dan diarahkan ya, masih pengelosan Pak masih proses diloskan iya. Nah, ini termasuk ukuran jumbo. Jumbo Pak, bentangan ada 1 meter loh Pak. Iya, ini setengah menggantung Pak nggih. Tak del murah pol nggih Pak. Niki. 1000 loh iso-iso nego Pak. 1 juta rupiah luas besar ini. Barang sampean gede nih Pak. Sudah berpot harga 1 juta rupiah. Tapi kalau nego. Ini making-nya aja lah 200.000 habis Pak. Iya, jangan lupa buat kayunya Pak. Nanti ongkir tanggung pembeli ya. Iya. Harga 1 juta. Tapi kalau sama potnya agak berat Pak ya. Berat. Ya, soalnya ada ratusan kilo waktu asal potnya. Iya. Diangkat aja nanti dikasih sak ya, dilakban ya itu agak ringan ringan ongkir soalnya potnya juga retak-retak khawatir nanti nyampe perjalanan pecah. Ya. Nanti panjenengan komplain Pak Junet ya, ya lebih saya baik ngasih ya, saran ya Pak ya. Junet ya ini lebih baiknya nggak usah pakai pot diangkat soalnya agak akarnya sudah nyatu Pak. Ya ini kan sudah subur lihat sudah ya. Menyatu sama tanah ini bukan dongkelan ya bukan dongkelan Pak ini sudah subur jadi bonsai ini harga 1 juta rupiah bisa dinego silakan hubungi Pak Junet nomor beliau saya taruh di judul dan kolom bagian bawah berikutnya saat bonsai ini ada sebuah bonsai santi Neng Santi Pak Neng Santi OTR panorama model panorama ini banyak pohon pohon merata ini seperti alas ya di hutan ya, saat bonsai ini pohon di atas tebing di atas tebing ya iya hutan di atas tebing lah hutan di atas tebing nah ini sesuai tahapan cutting dan wiring ini siap untuk jalan-jalan batunya oh, ini karang dari gunung ini ada guanya ya pak karangnya juga mewah ini karangnya mewah nah, ini. Cantik sekali subur ini tampak depan ya, ya ini saat bonsai biar jelas coba kameramen ke sini nah, ini belakang juga banyak pohon biar banyak jelas pohon, Pak. Bisa ya coba kasih background Pak nih nah. Ini biar sal bonsai lihat detail ya ini banyak pohon. Ini kakinya juga menengkram batu sahabat bonsai. Santi Kiai OTR model panorama.
tak turunin. Nggih. Okay. Pokoknya seturun-seturunnya, Pak. Iya, berapa harga? Ini kemarin kan saya buka 7 juta, Pak. Iya, sekarang 4 juta, Pak. Sekarang buka 4 juta rupiah. Masih nego, Pak. Masih bisa dinego tipis-tipis. Ayo silakan. Mumpung lagi kan. Ya, akhir tahun. Akhir tahun. Ya, sampai turun 3 juta rupiah ini. Ya, masih nego. Masih nego. Ya, kurang gimana loh. Buka harga 4 juta rupiah. Silakan buang ya. Buat maskot. Ini Santi. Buat maskot ya. Siap jalan-jalan. Ini siap jalan-jalan. Siap banget, Pak. Ini ya. Ya, ini saat bonsai, ada sebuah bonsai sancang. Sancang, Pak. Ini kata tua sekali. Besar bonsai, banget, Pak, ya. Besar. Ya, coba dicengkeram, Pak. Tangan ya. Tiga agak cukup, Pak, ya. Tangan tiga agak nekemi. Ini tinggal lanjutin wiring, sudah cantik, Pak. Iya, ini tapi subur. Tapi belum seimbang. Ini 100% subur, ya. Daunnya hijau-ruyu-ruyu, kata tua, bogel. Sancang bogel. Wes, murah meriah. Ya, murah meriah, jual, nih. Pinten, Pak Junet, nih. 600 nego. 600 ribu nego. Wes los negonya, Pak. Wes sakar kabeh, Pak. Ya ini harga 600 ribu nego los. Nek benowo ra duwe pira-pira tadel, Pak. Tadel ya kata Pak Junet. Nah, kampung pusing, Pak. Kampung pusing katanya ini. 600 ribu nego los pira-pira dilepas. Barang sak meneh gedhe ning lingkar dan sekitar ya 80. 80 ada, Pak, nggih. 70 ana. Oh, 70. Kampung pusing, Pak. Kampung pusing, Pak, katanya harga 600 ribu nego los. Los. Silakan buruan. Yang mana lagi, Pak Junet? Ya, sementara itu aja. Sampun. Ya, terima kasih, Pak Junet. Siang sore ini saya berjinkan untuk review badan bonsainya Pak Junet depan rumah ini. Semoga nanti terjual manis, barokah buat keluarga Pak Junet. Amin, amin ya Rabbi. Cukup sekian dari saya, Budidawa dan Pak Junet. Ada kata-kata sopan, jadikan semua mohon maaf sebanyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.